Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para penonton, para pendengar, hadirin dan hadirat, adik kakak ambo yang dikasihi sekalian, apa khabar mereka yang berada di seluruh pelosok negeri Kelantan, mereka yang berada dan mengikuti rancangan mingguan yang berkudara setiap Khamis malam Jumaat, iaitu rancangan Bicara Mufti. Saya doakan semoga semua para hadirin, para penonton sekalian yang sedang pada waktu ini mungkin berehat pada malam Jumaat yang penuh barakah, yang penuh mulia pada hari ini, iaitu 23 Safar 1443 Hijrah bersamaan 30 September 2021, siri ke-11 Rancangan Bicara Mufti. Jadi sebelum kita mulakan perbincangannya pada malam ini, maka tuan-tuan boleh share, boleh kongsikan, boleh kita sebarkan apa yang kita bincang pada malam ini, yang secara langsung daripada Facebook Urusan Penerangan dan Komunikasi Negeri Kelantan. Jadi rancangan penuh syarat dengan ilmiah, syarat dengan informasi, syarat dengan maklumat berkaitan dengan agama kita, Islam yang Maha Suci ini. Maka boleh adik akak tuan-tuan sekalian, kita share, kita amalkan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada manusia daripada aku walaupun sepotong ayat. Berarti pada zaman sekali kita share dari dalam grup keluarga kita, dalam grup taman kita, dalam grup macam-macam lah kita ini, ya, banyak-banyak grup WhatsApp dan sebagainya, ataupun share saja di Facebook para hadirin, hadirat, para penonton sekalian, untuk kita mendengar informasi dan maklumat yang tepat, yang tentunya sahih, yang kita bawakan dalam rancangan Bicara Mufti. Hadirin dan hadirat, adik kakak, para penonton yang dikasih sekalian, seperti mana biasa kelaziman, sama-sama tetamu kita, nama lagi Bicara Mufti pada malam ini juga, yang berhormat sahibus samahah Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad, Mufti Negeri Kelantan yang amat kita hormati, masih lagi setia dengan para penonton sekalian untuk membincangkan satu lagi topik yang kita lihat sekarang ni. Walaupun mungkin isu ni tidak lah besar, tetapi isu yang melibatkan khilafiyah, isu yang boleh menyebabkan kadang-kadang baluh antara kawan dengan kawan, bermaksud muka antara jiran sama jiran. Jadi yang kita namakan topik pada malam ni, isu khilafiyah sampai bila. Yang mungkin ada kalangan para penonton yang terbuku nak tanya, yang insyaAllah kita akan bukakan ruang kepada para penonton, para pendengar, untuk bertanyakan soalan direct, terus langsung kepada yang berhormat sahibus samahah Datuk Mufti, berkaitan dengan topik yang kita bawakan pada malam ini. Jadi para hadirin dan hadirat, para penonton sekalian, teruskan share, teruskan like, teruskan komen, ulas yang baik-baik saja. Dan orang yang ulas yang baik-baik, komen yang baik-baik ini, saya doakan semoga Allah lindungi tuan-tuan daripada bala bencana, diselamatkan daripada azab dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita doalah sebelum daripada tuan-tuan share, like, suka, like itu suka ya, dan juga komen. Maka saya lebih awal doakan kebaikan untuk tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi. Para hadirin dan hadirat, para penonton yang dikasihi, khilafiyah adalah suatu perkara yang kita nak melihat, iaitu isunya isu cabang, isunya isu pergeseran, yang mana Nabi SAW telah menyebut dalam beberapa hadis tentang ikhtilaf, tentang perselisihan, ya, yang kadang-kadang kita telah sebutkan tadi, memberikan kesan bukan hanya kepada individu tetapi dalam masyarakat, dalam sebuah negara. Maka bagaimana kita nak melihat perselisihan ini, apakah dia bersifatnya usul ataupun bersifatnya cabang, kan? Ini yang kita mungkin, yang tuan-tuan boleh dengar penjelasan terus daripada yang berhormat Datuk Mufti, sahibus samah Datuk Mufti. Cuma inilah
ya kadang-kadang perdebatannya tak habis, ya perdebatannya tak habis yang kita lihat berlakunya. Kadang-kadang yang berbahas, yang berselisihkan itu adalah orang yang tidak ada ilmu. Ini dia. Apakah di sana perselisihan ini dibenarkan? Apakah ini juga dinamakan satu benda khilafiah? Apabila contohnya sudah ada pandangan berkaitan dengan vaksin, berkaitan dengan peraturan buka masjid, tutup masjid sebagainya, tiba-tiba ada lagi orang nak khilaf. Apakah di sana itu khilaf yang dibenarkan? Ataupun sebenarnya apa itu khilafiah? Dan isu ini apakah dia berlaku sampai kiamat? Dan bagaimana kita sebagai orang Islam yang berhadapan pendirian kita dalam menghadapi isu-isu khilafiah yang mungkin kadang-kadang kata orang tak berbaloi pun. Baloi tu sahabat hak bermasa muka berhari-hari, tetapi khilafnya adalah khilaf yang tak sepatut berlaku. Jadi semua ini akan dikupas, akan dihurai, akan disampaikan dengan penuh ilmiah, iaitu bersama dengan yang berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad, Mufti Negeri Kelantan, yang kita telah pun bersiaran, yang telah pun ada bersama dengan tuan-tuan di skrin, di kaca TV ataupun di kaca di layar kita pada malam ini, yang sudah lama menanti. Maka saya dengan penuh takzim, penuh hormat kepada yang berhormat Sahibus Samahah Datuk, majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ورضي الله عن آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعنا معهم بمنه وفضله وبعد يعني كسه لقي لحرمتي الفاضل الأستاذ عبد المالك سلاكو مودريتور الحمد لله dengan kalimah suci tahmid dan tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, perkenannya memungkinkan kita sekali lagi bertemu dalam rancangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan dalam semarak ukhuwah Islamiyah, pertemuan dalam kehangatan mahabbah fillah. Semoga penyertaan para penonton sekalian yang saya hormati lagi saya kasihi, dengan disemangati oleh rasa tanggungjawab, rasa ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya sebenar-benarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Memang maudhu' ataupun tajuk isu yang kita pilih malam ini, ikhtilaf sampai bila ini, boleh dilihat sama ada kata moderator ini perkara ini tidaklah begitu besar. Tetapi maudhu' ini juga boleh dilihat besar. Kerana besar itu kalau gagal diurus dengan baik, dia akan mendatangkan mudarat kepada umat ini. Para penonton yang dikasihi lagi dihormati, keragaman dan perbezaan pandangan, perbezaan pendapat merupakan salah satu sunnatullah. Sudah menjadi peraturan Allah yang menjadikan kehidupan ini, mahu menjadikan kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Bukan sekadar warna hitam putih.
perbezaan pendapat, perbezaan pandangan, sikap, perilaku manusia merupakan sebuah perancanaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, walau syaa rabbuka laja'alannasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Surah Hud ayat 118. Yang maksudnya, kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad menghendaki, tentulah Dia berupaya menjadikan umat manusia ini satu sahaja. Tetapi tidak demikian. Lantaran itulah mereka terus-menerus berbeza pendapat. Wala yazaluna mukhtalifin. Kalau kita cermati ungkapan Al-Quran ini, kita ikuti bahasa Arab sedikit. Wala yazaluna mukhtalifin. Yazaluna ini digunakan fi'lun mudhari', present tense. Ini menunjukkan perbezaan, perselisihan berlangsung pada bila-bila masa. Pada masa ini dan masa akan datang. Sebab digunakan fi'lul mudhari', yazaluna. Tetapi ada pengecualiannya dalam tadi ayat 118. Tetapi Allah menyebut dalam 119, illa man rahima rabbuk. Kecuali, melainkan mereka yang telah dirahmati Tuhanmu. Maknanya, orang yang mendapat rahmat Allah, yang berada dalam rahmat Allah, tidak akan berselisih. Tidak akan berpanjangan berselisih pendapat. Tetapi kalau mereka yang tidak mendapat rahmat Allah, akan terus-menerus menghidupkan budaya berselisih ini. Menurut tafsir Ar-Razi, perbezaan yang disebut dalam ayat ini, wala yazaluna mukhtalifin ini, adalah bersifat umum. Iaitu meliputi, boleh berlaku saja perbezaan agama. Boleh berlaku saja perbezaan perilaku. Boleh berlaku saja perbuatan, juga boleh berlaku kepada warna kulit, bangsa, bahasa, rezeki, dan termasuklah berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza pemikiran. Bertolak daripada realiti semacam ini, maka sudah tentu perlu ada jambatan, perlu ada alat menghubung perbezaan, keragaman pendapat ini untuk sama-sama merumuskan dan membangunkan kehidupan ini biar terus harmoni. Keragaman, kepelbagaian biarlah menjadi indah, bukan menjadi malapetaka. Kepelbagaian, ikhtilafu ummati rahmah, perbezaan di kalangan umatku biar menjadi rahmat, biar mendapat rahmat. Bukan sebaliknya, iaitu al-khilafu syarrun, perselisihan membawa kepada keburukan. Perselisihan membawa kepada kecelakaan. Jadi, perbezaan pandangan, pendapat perlu dikendalikan, perlu diurus, perlu dikelolakan supaya al-ikhtilaful mahmud, supaya perbezaan itu menjadi yang terpuji. Bukan sebaliknya al-ikhtilaful mazmum, yaitu perbezaan yang tercela.
Untuk itu perlu dikelolakan dengan sebaik-baiknya dalam wadah kebersamaan. Karena kita tahu fungsi kita manusia ini adalah memakmurkan alam ini. Wa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dialah yaitu Allah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi ini serta menghendaki kamu memakmurkannya. Jadi kita perlu memakmurkan kehidupan ini. Untuk itu perlu wujud rasa kebersamaan walaupun ada perbezaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu terdiri lelaki dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai suku kaum. Apa tujuannya? Lita'arafu, supaya kamu berkenalan mesra. Berkenalan mesra ini maknanya saling mengenali. Dengan saling mengenali itu, akan lahirlah saling memahami, saling menghormati perbezaan, saling berdialog, saling bekerjasama, mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan kebaikan bersama. Kita tentulah merasa yang amat aneh. Di tengah-tengah gembar-gembur era kebangkitan Islam ini, umat Islam di negara kita khususnya terus dilanda krisis perpecahan disebabkan oleh faktor pelbagai. Dan yang agak menonjol pada masa ini, selain diakibatkan oleh agenda politik kepartian, adalah disebabkan wujud perbezaan pendapat dalam bidang keagamaan, khususnya dalam perkara fiqh yang melibatkan yang kita sebut sebagai persoalan khilafiyah. Sebenarnya bidang keagamaan ini, khususnya dalam perkara fiqh, tidak sewajarnya menjadi penyumbang kepada perpecahan masyarakat Islam dengan negara ini, khususnya memandangkan kepelbagaian pendapat pandangan dalam perkara fiqh adalah suatu yang dibenarkan sejak zaman berzaman, zaman awal Islam lagi. Jadi kepelbagaian, perbezaan itu berlaku dalam istilah yang disebut sebagai ijtihad, yang sah, yang dibuat dalam kerangka yang dibenarkan. Persaingan secara sehat, iaitu mengejar kebaikan yang benar dan bukan dibuat bagi mempertajamkan al-adawah wal-baghdha, mempertajamkan sikap permusuhan dan kebencian. Itu bukan. Kita lihat dalam sejarah ya, Imam Az-Zahabi menukilkan kata-kata Imam Al-Hafiz Abi Musa Yunus berkenaan dengan satu episod yang beliau lalui dalam kehidupan ilmiahnya bersama Imam Syafi'i. Kata beliau, aku tidak pernah melihat orang, iaitu seorang ulama, secerdik Imam Syafi'i. Kerana aku pernah berdialog, aku pernah berdebat dengannya dalam satu masalah,
agama, dan setelah itu kami bersurai, dan kemudiannya kami berjumpa semula. Lantas Imam Syafi'i memegang tanganku seraya berkata, "Wahai Abu Musa, bukankah sebetulnya kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sepakat, tidak sependapat dalam masalah agama?" Nah, ini kita lihat bagaimana sikap yang ditunjukkan, contoh yang ditunjukkan oleh ulama. Imam Hasan Al-Banna pernah menyatakan perbezaan pendapat, perbezaan pandangan dalam furu' fiqhiyah bukanlah merupakan sebab perpecahan dalam agama, dan perbezaan berkenaan juga tidak sepatutnya membawa kepada natijah timbulnya perbalahan dan kebencian. Setiap mujtahid pasti mendapat ganjaran. Kalau tepat, dapat dua ganjaran. Kalau tidak tepat, satu ganjaran. Jadi, itulah masalah khilafiyah. Tetapi yang kadang-kadang, inilah yang berlaku kepada masyarakat kita, masalah khilafiyah yang sebenarnya, tetapi sudah dibid'ahkan. Nah, itu pun jadi masalah. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin memetik, yaitu ketika menyorot masalah dalaman masyarakat Islam, almarhum Dr. Muhammad Nasir, yaitu yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, menyatakan bahawa umat Islam pada masa ini, yaitu pada masa beliau masih hidup itu, rata-rata dilanda masalah, yaitu di antaranya ialah kekeringan idea, kata Muhammad Nasir, kemuflisan daya cipta, sehingga tidak dapat mengambil manfaat daripada pelbagai potensi yang ada pada orang Islam, dengan kekayaan dan segala macam lah, yang disebut dalam bahasa Inggeris kata thinking capacity, kemampuan berfikir. Ini masalah kepada umat Islam, kata Dr. Muhammad Nasir. Dan kalau izinkan saya memetik kata-kata yang Malik bin Nabi pun begitu. Dia kata masalah umat Islam zaman ini ialah ad-da'fu wal-kasalu fit-tafkir. Sangat lemah dan malas untuk berfikir. Ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Dr. Muhammad Nasir. Itu satu ya, masalah yang ada pada umat Islam. Masalah yang kedua, kata Dr. Muhammad Nasir, iaitu hobi bermusuhan sesama sendiri. Umat Islam sangat senang cari lawan. Kalau ada musuh, mereka boleh bersatu. Tetapi kalau musuh tidak ada, mereka cipta musuh di kalangan mereka sendiri. Ini penyakit yang dideritai oleh umat Islam. Kemudian kata Muhammad Nasir yang ketiga, tidak menghargai diri, tidak tahu menilai diri. Orang saja yang dibanggakan, diri sendiri tidak dibanggakan. Ini juga masalah. Tetapi yang Dr. Muhammad Nasir yang menyentuh yang kedua itulah, iaitu hobi bermusuhan sesama sendiri. Jadi kalau kita sebagai meneruskannya, kita perlu, tadi saya katakan, perlu urus perbezaan pandangan ini. Jadi pengurusan fenomena ikhtilaf ataupun perselisihan pendapat sewajarnya tidak diserahkan kepada masyarakat umum. Ini masalah yang besar yang berlaku dalam negara kita. Fenomena ikhtilaf diserahkan kepada masyarakat umum. Padahal sepatutnya tertutup. Tapi diserah kepada umum. Bahkan
kalau kita buat penelitian dengan cermat, dengan teliti, ya, kata Profesor Yusuf Qardawi, ya, dalam menangani persoalan khilaf ini ataupun ikhtilaf ini, kata Yusuf Qardawi, hendaklah pengendaliannya dibuat oleh para alim ulama yang berkemampuan, mempunyai integriti, ada siqah, ada kemahirannya, ya, yang kita sebut sebagai ahli ikhtisas. Itu kata Yusuf Qardawi. Yang kedua, yang kata Yusuf Qardawi, hendaklah tiada sikap ta'assub terhadap pandangan sendiri dan kepada semua yang terlibat, hendaknya hala tuju utama mereka adalah pencarian al-haq, pencarian kebenaran. Kata Yusuf Qardawi lagi, hendaklah kajian dibuat adalah dilakukan secara objektif, secara berdisiplin. Tiada unsur-unsur yang membawa kepada perdebatan yang mazmumah. Yang keempatnya, kata Yusuf Qardawi, hendaklah semua yang terlibat bernaung di bawah prinsip al-hubbu fillah, iaitu kita bincang apapun ialah kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berteduh di bawah bayangan semangat ukhuwah Islamiyah, berteduh di bawah persaudaraan tulen. Itu kita boleh lihat dalam tulisan Yusuf Al-Qardawi. Oleh yang demikian, usaha mempromosikan fiqh ikhtilaf membawa kepada fiqh ittilaf. Ya, kita nak kepada ittilaf. Jadi, prinsip-prinsip asasi untuk kita boleh berikhtilaf ini, berbeza pendapat ini yang kita sebut sebagai fiqh ittilaf, ialah satunya pengiktirafan terhadap hakikat bahawa perbezaan pandangan itu adalah suatu yang tidak dapat dielakkan lagi. Perlu ada kesedaran bahawa ikhtilaf sebenarnya suatu rahmat, suatu keluasan kepada umat ini. Yang ketiganya, kesedaran bahawa ikhtilaf sebenarnya suatu sumber pengkayaan pembendaraan hukum kita. Kita sedar bahawa ikhtilaf adalah suatu realiti yang tidak dapat dihapuskan, tak dapat dihilangkan. Begitu juga penerimaan kemungkinan kebenaran ada pada pandangan yang di pihak lain. Itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh, dia masukkan semua pendapat, sampai berpuluh-puluh pendapat pun dimasukkan. Ya. Penerimaan kebenaran dalam sebahagian perkara hukum, kesedaran bahawa kesalahan ijtihad adalah suatu yang tetap memberi pahala, penerimaan ajaran bahawa keingkaran tidak diboleh dalam masalah-masalah khilafiyah, begitu juga kesediaan untuk bersikap objektif terhadap mereka yang berpegang kepada aliran dan pendapat yang sama, serta bersanggupan untuk memberikan kritikan terhadap yang lain atas dasar al-haq. Kesediaan untuk bersikap adil terhadap mereka yang tidak sealiran. Kesediaan bertolong bantu dalam perkara-perkara yang telah disepakati. Kesediaan bertoleransi, iaitu tasamuh dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Itu pun saya petik daripada Yusuf Al-Qardawi. Jadi faktor penyumbang kepada fenomena ikhtilaf dalam konteks
negara kita ini atau kita kata tempatan ini, saya merasakan bahawa tidak perlu diperjelaskan apa sebab ikhtilaf di kalangan fuqaha mujtahid, tetapi yang saya nak sentuhnya ialah berkaitan dengan faktor-faktor yang pada hemah saya timbul ikhtilaf di kalangan masyarakat Islam tempatan ini dengan negara kita ini, antara lainnya ialah kerana kemerosotan kualiti keimanan dan akhlak. Ha, ini faktor fenomena merosot moral, merosot nilai, iaitu kualiti iman, menyebabkan perkara-perkara yang sewajarnya menjadi nikmat bertukar menjadi nikmah, ya, patutnya jadi rahmat tapi sudah bertukar menjadi bala. Ini satu, ya. Kemudian kita melihat kegagalan memahami keutamaan, prioriti. Ini pun masalah juga, ya, yang kita sebut sebagai sekul aulawiyah. Iaitu kita tak tahu yang mana patut kita menjadi pelaksana dalam hukum ni, hak mana. Kelihatan bahawa masyarakat kita ini, di negara kita ni, semacam kehilangan aulawiyat ini. Itu pun akan timbul perbalahan. Yang ketiganya, kegagalan menguasai fiqhut taghyir, ya, fiqh yang kita kata nak ubah kemungkaran, taghyir mungkar. Kebanyakan daripada kita hasil kejayaan gerakan dakwah berjaya mendapat kesedaran bahawa antara tugas yang perlu kita lakukan adalah amar makruf nahi mungkar. Lalu tanpa memahami aturan dawabitnya, kita merasakan bahawa walau apapun perkara amar makruf nahi mungkar ni perlu dilaksanakan. Padahalnya ada kaedah la ingkar fi masalatil ikhtilaf. Kita tak boleh nak engkar, tak boleh nak mengatakan ini perkara mungkar dalam perkara-perkara yang duduk dalam bidang ikhtilaf. La ingkar fi makhtalafa fi walakin al ingkar fi ma ujma ala walakin al ingkar fi ma ujma ala. Kalau sudah diijma, ini tak baru kita kata mungkar, ya. Kadang-kadang yang memang benda tu benda yang masih dalam batas selisih pendapat di kalangan ulama, kita sudah menganggap itu adalah perkara mungkar. Kemudian ketiadaan kesediaan, kegagalan meraihkan pegangan hukum setempat. Kadang-kala terdapat dalam kalangan setengah cerdik pandai agama terlalu gairah dengan suatu pandangan dari mazhab tertentu kerana merasakan bahawa pandangan itulah yang paling rajih, yang paling wajar dikemukakan pada masyarakat. Lantas melontarkan pandangan tanpa mengambil kira perwujudan pandangan hukum sedia ada yang telah lama dipegang dan diajar di suatu lokaliti. Tadi saya di pejabat pun ada satu soalan daripada seorang guru, kata dia, dia pun sudah rasa keliru. Sebab selama ini dia membayar zakat pendapatan. Jadi ada di kalangan ustaz ni mengatakan bahawa zakat pendapatan tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Ha, itu kita lihat, ya. Jadi ini saya kata kegagalan meraihkan pegangan hukum setempat. Jadi saya jawab kepada cikgu itu, ustaz itu dia bayar zakat fitrah dia macam mana? Adakah dia masih membayar dengan beras, segantang beras, ataupun dia sudah membayar dengan nilai wang RM7?
Jadi jawabannya tentulah dia telah membayar dengan nilai wang RM7, bukan lagi segantang beras. Dalam mazhab Syafi'i memanglah segantang beras. Tetapi oleh kerana kita sudah mengambil dan dalam undang-undang tubuh enactment Majlis Agama Islam sendiri pun kita boleh keluar daripada mazhab Syafi'i setelah mendapat ampuni perkenan Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan. Jadi kalau kita katakan tidak ada dalam pandangan Syafi'i wajibnya zakat pendapatan, zakat gaji, tetapi kita sudah memutuskan dan sudah mendapat ampuni perkenan Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku As-Sultan sebagai waliul amri. Jadi ini yang perlu kita fahami. Iaitu kalau kita tengok pun Imam Syafi'i kita tengok dia faham kita panggil hukum setempat. Jadi Imam Syafi'i tak baca kunut bila pergi ke Baghdad. Ya, ini meraikan hukum setempat. Bila orang tanya kenapa Tok Guru tak baca kunut, kata dia, aku meraikan pendapat yang dalam kubur itu, iaitu pendapat Abu Hanifah. Jadi kita lihat ini persoalan yang harus kita beri perhatian dalam berbeza pendapat itu dibenarkan dan kita boleh keluar daripada mazhab daripada Syafi'i kepada mazhab yang lain, mazhab yang muktabar yang lain, tetapi itulah setempatnya iaitu waliul amri, taat kepada waliul amri. Waliul amri telah membuat satu keputusan. Inilah di antara yang boleh kita dedahkan atau sampaikan, dan barangkali tiba masa untuk kita mendapat respon perhatian daripada para penonton. Saya serahkan balik kepada moderator. Terima kasih kepada Yang Berhormat Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Syukri Muhammad, Mufti Negeri Kelantan, yang telah membuat kita kata laluan lah, ya, pembuka laluan kepada topik perbincangan kita pada malam ini, iaitu isu khilafiah sampai bila, yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi penuh dengan teliti, dan tidak seharusnya perkara-perkara khilaf ini menjadikan kita renggan Datuk di antara satu sama lain, ya. Yang kita lihat apatah lagi dalam fiqh, dalam khilaf fiqh yang begitu luas sebenarnya, yang tidak boleh kita Syafi'i menyalahkan aku yang betul, Hanafi tidak betul, ataupun Hanbali tidak betul, sedangkan sumber-sumber yang diambil daripada mazhab ataupun mazhab ini adalah bersumber kepada Quran dan hadis. Jadi itulah yang sebenarnya yang kita nak, Datuk sebut tadi, dari sudut fanatik lah, ya, kita nampak apabila fanatik, tak kira lah taksub kepada individu ataupun fanatik kepada puak dan juga kita kata kaum dan sebagainya, dia ini menjadikan tidak boleh menerima perselisihan, ya. Sedangkan kalau kita lihat Datuk, perselisihan di antara kita, tak usah kata orang lain, ya, adik-beradik dengan seibu seayah pun kita kadang-kadang telah berkhilaf, tetapi tidak boleh sampai putus silaturahim ataupun kita bermasa muka dan sebagainya. Itulah yang Datuk telah mulakan tadi, adab-adab sebenarnya yang kita perlu pelajari. Para penonton yang dikasih sekalian, teruskan share, teruskan like, teruskan komen. Terima kasih. Saya doakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada para penonton yang telah mengulas, yang komen baik-baik ini. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, memudahkan urusan mereka ini, dunia dan akhirat, insyaAllah. Kerana komen yang dibuat ini, saya tidak berhasrat Datuk nak baca komen begitu banyak yang mengucapkan salam pada Datuk, yang memberikan komen begitu baik kepada perbincangan pada malam ini. Jadi kita nak tengok pada soalan. Mungkin boleh kita terus pada soalan itu, ya, daripada para penonton kita. Baik, ada soalan, kita boleh tengok di skrin.
Baik, okey. Baik. Okey, assalamualaikum. Soalan saya banyak dan sebenarnya tak pernah habis bab-bab khilafiah ini diperdebat secara terbuka sehingga kadang-kadang ia terus mengelirukan orang awam berkaitan hal-hal hukum hakam. Pandangan yang berhormat Datuk, adakah perdebatan ini perlu sebenarnya atau mereka hanya ingin tunjuk siapa yang lebih hebat? Ini soalan terus pada yang berhormat Datuk. Sila Datuk. Ya, oleh kerana masa, saya takut masa tak mengizinkan. Tapi sebenarnya kita sebenarnya dalam Islam ini ada disiplin untuk ikhtilaf ini, untuk berbeza pendapat ini. Di antaranya ialah ikhlas, ya, apa pun innamal a'malu binniyat, maka keikhlasan menjauhkan diri daripada mengikut hawa nafsu. Jadi kalau kita cetuskan pandangan berbeza ini, jangan sampai kita kata apa ni, khalif ta'raf. Berilah pandangan yang berbeza supaya popular. Itu kita sudah menafikan keikhlasan kita lah. Ya, kita apa tu, tidak saling benci, membenci, tidak ada niat untuk menyakiti, ya, dan berlapang dada. Sebenarnya tidak perlu didedahkan kepada umum, sebab umum ini dia hanya mengikut saja. Jadi kalau kita, tadi saya sebut kenapa dibiarkan perbincangan ini kepada umum, yang sepatutnya ada privacy, kita bincang secara tertutup. Kalau kita buka kepada umum, terdedahlah kepada perbalahan apabila yang menyertainya itu yang tidak dapat menggunakan kaedah-kaedah yang ada di dalam Islam. Kita banyak kaedah-kaedah. Jadi kalau secara tertutup, itu akan menyelamatkan dan tidak akan menimbulkan kekeliruan. Ya. Baik, terima kasih di atas respon yang Ibu Ahmad Datuk berikan pada soalan tadi. Jadi kita ada lagi ke soalan lain. Okay. Assalamualaikum, adakah berkhilaf secara melampau akan membantutkan usaha mengembalikan khilafah? Ini Datuk. Ya. Khilafah itu adalah satu isu politik, ya, pemerintahan. Tetapi dalam yang saya sebut tadi, izinkan saya senaraikan beberapa, selain daripada iaitu disiplin. Jadi selain daripada ikhlas, kita berlapang dada, menerima kepelbagaian ini. Tadi soalan tadi tanya, maka saya sebutkan bahawa hindarilah, jauhilah sikap mahu mempopularkan diri, kemasyhuran, publicity murahan, ya, kita elakkan. Kemudian kita kena beri keutamaan elemen unsur ukhuwah itu, merupakan kepentingan mengatasi segala-galanya. Jadi kalau contohlah mufti bertikam lidah sama mufti, tapi kalau kita boleh bertikam lidah dalam bilik yang tertutup, tetapi kalau kita jadikan forum terbuka, orang kata mufti mana yang kita nak terima pakai, ya? Jadi masalah khalifah ataupun pemerintahan
itu juga ada disiplinnya, ya. Jadi kita perlulah menghormati pandangan orang lain yang mungkin berbeza itu, menghargainya, tetapi pada akhirnya apa yang diputuskan oleh waliul amri itulah yang mesti diterima pakai. Jadi tak boleh, ya, macam kita peraturan kita bermesyuarat, walaupun dalam mesyuarat itu kita bangkang, walaupun dalam mesyuarat itu kita tak setuju, tetapi kalau sudah diputuskan al-muslimun ala syurutihim, orang Islam mesti berpegang kepada apa yang telah diputuskan. Betul kita tak setuju tadi, tetapi sekarang sudah diputuskan, maka kita terima. Kita tak boleh lagi di luar mesyuarat itu kita kata aku memang tak setuju, dan sampai bila-bila pun kita bawa memang tak setuju. Iza khtalaftum fa'alaikum bisawadil azam. Sekiranya kamu berselisih, kamu kena ikut yang majoriti. Apatah lagi kalau keputusan itu secara konsensus ataupun secara ijma'. Jadi katalah apa yang diputuskan oleh mufti-mufti ini itu adalah sudah secara konsensus. Dan kita tidak pernah putuskan dalam persidangan mufti ada bangkangan. Yang setuju 8, yang tak setuju 2, tidak ada. Ya, semua setuju. Dan kalau ada bangkangan 2-3 ke, kita tangguh dulu sehingga kita dapat satu keputusan yang bersama. Begitu ya. Jadi soal khilafah itu adalah soal yang kita panggil yang lebih besar daripada soal khilafiyah ini. Ya. Baik, dia dekat-dekat lah tu ya, khilafah dan juga khilafiyah. Tapi dua maksud yang berbeza yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi. Sebenarnya, bila Yang Berhormat Datuk ceritakan sikit suasana perbincangan mufti-mufti itu, ialah kita boleh bayangkan lah para penonton sekalian, bukan senang Datuk ya, nak terbit satu keputusan dalam muzakarah ataupun perbincangan dengan para alim ulama mufti itu, bukanlah bermaksud terus saja dia buat, tidak ada keputusan. Walaupun mungkin ada sana Datuk sebut tadi yang tidak puas hati, yang kita lihat berselisih, tapi dicari juga kata putus Datuk untuk memastikan bahawa para ulama kita harmoni akhirnya Datuk ya, dalam membuat ya, apa-apa keputusan. Untuk pengetahuan para penonton, katalah mengenai vaksin ini, daripada awal dulu sampailah ke sekarang ini, kita sudah memutuskan 8 vaksin yang hukumnya harus. Tapi 2 ditolak. Maknanya 10 dah kita bincang, tapi 2 ditolak, tak terima. Ya. Jadi 8 diterima sebulat suara. Bagaimana boleh sebulat suara ini? Iaitu apabila kita bertanyakan, mendapat penjelasan daripada ahli khibrah yang pakar-pakar dalam bidang vaksin ini memberi penjelasan kepada kita. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali kita mendapat penjelasan baru kita membuat keputusan. Itulah saya merasakan terkilan jugalah apabila ada di kalangan kita yang kalau tak mau terima itu, tetapi biarlah secara yang orang kata berhemah. Bukan jawapan-jawapan yang selamba, kadang-kadang lucu ya, sesudah sembahyang istikharah maka tak nampak gelak-gelamak. Jadi tak boleh terima vaksin. Ada pula yang kata sesudah istikharah tidur malam dijatuhkan dalam telaga. Ini menunjukkan jangan gunakan vaksin. Itu mimpi-mimpi ini kan kita sudah bincang bahawa tidak menjadi hujah, tetapi kita menjadi hujah. Kenapa vaksin ini kita kata harus? Sesudah mendapat pandangan beberapa ahli khibrah dan beberapa kali kita bincang. Ya, begitulah. Tapi kadang-kadang dituduhnya pula kita
Dituduhnya pula kita ini sudah dibius oleh Yahudi. Takkanlah di seluruh dunia ulama di Mesir, ulama di Saudi, ulama di Maghribi, semua ulama amali, dia akan jawab pula, itu orang juga, ulama pun orang juga. Kita pun terkejutlah Datuk ya, bila Yang Berhormat Esko Kesihatan menyebut ada lebih kurang jumlah yang besar juga yang enggan divaksin tu di Kelantan kita. Jadi dengan alasan katanya semai istikharah dan sebagainya, sepatutnya benda itu tak berlaku lah Datuk ya, semai istikharah begitu, sebab kita sudah ada pandangan ulama yang jelas. Istikharah ni biasanya untuk pribadi. Sekarang ini adalah untuk keseluruhan masyarakat yang sudah dilihat. Jadi kalau jangan utama kepentingan pribadi bila berdepan dengan kepentingan awam. Tadi saya sudah sebut, kita tak tahu aulawiyah. Kita mengutamakan diri sendiri, sedangkan kepentingan umum itu adalah lebih mengatasi, perlu didahului dengan kepentingan pribadi. Sebab kalau pribadi kita tak ambil, dia boleh merosakkan masyarakat. Dan contohnya vaksin ini. Kita tengok, kita lambat ni nak beralih kepada fasa ketiga. Jadi kalau lambat, baru kita boleh sembahyang 40 orang. Tengok tu, kepentingan umum sudah terjejas. Tapi negeri-negeri lain yang tinggi dah dapat suntikan vaksin, mereka sudah pergi pada tahap 3, tahap 4. Itu kita lihat. Baik, tu penjelasan yang cukup comel lah ya, kepada yang tak setimu vaksin dan sebagainya. Tak tahulah apa lagi yang kita nak sebut ya, bukan saja memudaratkan orang yang tidak mahu tu sebenarnya, sampai negeri dan juga rakyat yang lain pun tak boleh nak masuk fasa, kerana kita ada kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak MKN ataupun pihak kerajaan. Itulah kita nak buat suatu benda tu ya, ibarat kalau kita langgar lampu merah tu memang salah dah Datuk ya. Ini langgar lampu merah, accident pula, mati pula orang. Ibaratnya begitulah ya, dengan situasi pada hari ini. Baik, ada lagi soalan daripada para penonton. Mungkin kita boleh ambil dah satu dua lagi lah sebelum kita mengakhiri rancangan. Ada banyak juga soalan, komen pun ada Datuk ya. Okey, daripada Selawan Ashraf. Assalamualaikum Datuk. Macam mana cara kita nak cari kebenaran? Masing-masing ada hujah yang kuat, cuma kadang-kadang ada masalah cara pelaksanaan saja. Selawat Ashraf ini pun saya yakin penonton setia bicara mufti. Sila Datuk, kalau ada boleh memberi penjelasan pada soalan tadi. Ya. Mungkin saya sebut beginilah. Saya berpendapat usaha-usaha untuk mengenengahkan pemahaman, penelitian fiqhul ikhtilaf ini, fiqh berselisih pendapat ini, biar daripada ikhtilaf dia jadi fiqhu ittilaf. Ya, maknanya jangan menghuru-harakan tetapi pergi kepada menjinakkan. Ya, jadi ini kena teruskanlah. Alangkah baiknya jika perkara ikhtilaf ini kita mengutamakan hal-hal kesepakatan dan hal-hal memelihara imej. Kita memelihara citra rasa Islam yang menjadi milik kita bersama. Jadi memang cantik dah negara kita ini kalau akidah aliran yang menjadi pegangannya ialah Ahli Sunnah Wal Jamaah, iaitu aliran Asy'ari dengan Maturidi. Kalau aliran fiqh ialah Syafi'i. Kalau aliran tasawuf ialah Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Jadi ini yang diketengahkan oleh negara ini, apabila masing-masing faham ya, hukmul imam yarfa'ul khilaf. Apabila pemerintah sudah menetapkan satu ketetapan, tidak dibuka lagi untuk perdebatan, perbincangan.
Yang jadi masalah, masih juga nak mengimport pahaman-pahaman yang sudah ada. Kita katakan, katalah tadi ahli sunnah wal jamaah itu sudah hukmul iman. Jadi tak payahlah bawa masuk Syiah ke masuk yang lain-lain lah. Ya. Kita dah ada ketetapannya, aliran turun-temurun di negara kita ini Syafi'i. Dan boleh juga keluar kepada mazhab muktabar lain, tetapi dengan hukmul imam. Maknanya ditetapkan oleh waliul amri. Banyak dah. Tadi contohlah zakat fitrah. Kita dah keluar daripada Syafi'i pergi kepada mazhab lain. Ya, banyak sebenarnya kalau kita kaji. Katalah negeri Kelantan, orang yang mengandung, dalam kitab-kitab fiqah menyebut bahawa anak sah taraf ini ialah 6 bulan 2 lahzah. Maka 2 bulan 6 bulan 2 lahzah itu berapa kiraannya? Jadi ada pendapat mengatakan 30 kali 6. Maknanya 30 hari kali dengan 6 bulan. Maknanya 180 hari. Itulah pendapat Abu Hanifah. Itulah pendapat Syafi'i. Itulah pendapat Hambali. Iaitu 180 hari dalam kandungan. Selepas berlangsungnya kemungkinan persetubuhan berlaku 6 bulan 2 lahzah. Berapa lama? Iaitu 180 hari. Tetapi Kelantan mengambil pendapat Maliki, iaitu 175 hari, tidak 180. Maka Syafi'i 180. Jadi tidak ada masalah, tetapi sesudah hukmul imam, hukmul qadi, maknanya hukmu waliul amri, iaitu sesudah diampuni perkenan oleh tuanku. Okay, keluar daripada mazhab Syafi'i, keluar daripada Abu Hanifah, keluar daripada Hambali, pergi mengambil mazhab Malik. Nampak tu Ustaz Malik. Itu macam ni. Ya. Baik, cukup cantik punya itu Datuk bagi contoh tu satu dua baru Datuk ya. Tapi sebenarnya banyak lagi lah yang sebenarnya kalau sebut pun mungkin ada sebahagian kita lah, termasuk saya sendiri pun, kita tidak nampak, tetapi bila diputuskan walaupun di luar daripada mazhab Syafi'i kita, tetapi dia telah pun dikira pertimbangan tadi. Ini kalau saya nak beri gambaran lagi. Ya Datuk. Tak ada orang kata tak ada geger tu dalam bab ekonomi, dalam bab ekonomi bank apa semua tu. Pasal apa? Diputuskan secara ijma'i dan dilaksanakan. Banyak kalau kita pergi cek dalam ekonomi dan perbankan ni yang tidak ikut Syafi'i. Tetapi itulah. Jadi kita memperkenalkan Asy-Syafi'i itu adalah asas untuk penyatuan. Dan kalau nak keluar, asas untuk penyatuan juga ialah apabila hukmul imam sudah diputuskan oleh imam. Jadi yarfa'ul khilaf, dah lah. Tak boleh dah nak tunjuk lagi ilmu aku banyak mana pun. Jadi itu apa kita panggil bila soalan tadi tanya macam mananya menguruskan, menyelesaikan pertikaian. Baik Datuk, kita masa pun cemuri sebenarnya Datuk. Mungkin kalau boleh kita bawa tajuk ni lagi, kita kembangkan untuk minggu hadapan Datuk. Sebabnya kita memang menerima komen-komen yang cukup baik daripada para penonton malam ni tentang khilaf Datuk. Orang nak tahu dan mungkin kita boleh tengok pada perspektif yang lain untuk siri hadapan. InsyaAllah pihak penerbit akan berbincang dengan Yang Berhormat Sahibul Samah Datuk untuk kita cari, kita kaitkan juga tentang tajuk pada minggu ni kepada tajuk pada siri yang akan datang. Jadi itulah yang kita boleh bincang untuk malam ni Datuk. InsyaAllah apa-apa perkara yang kita lihat, walaupun kita berkhilaf dan sebagainya, InsyaAllah kita tidak akan keluar daripada panduan garis yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi jangan lupa, InsyaAllah saya melihat komen-komen yang cukup baik daripada para penonton. Terima kasih para penonton setia Bicara Mufti. InsyaAllah kita akan kaitkan juga
tentang khilaf ini pada siri yang akan datang. InsyaAllah teruskan setia menonton dan menyokong bicara mufti yang tentu sekali bersama dengan tetamu kita yang amat kita hormati, yang berhormat Sahibus Samah Dato' Haji Muhammad Syukri Muhammad. Pihak penerbit dan juga pihak rancangan Bicara Mufti mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada yang berhormat Dato' Sahibus Samah Mufti kita yang sudi, konsisten, yang masih lagi sampai siri kesemelah pada malam ini, terus setia bersama dengan para penonton untuk mencurahkan ilmu dan maklumat kepada para penonton. Terima kasih sekali lagi, dan sambutlah salam hormat daripada saya dan juga penerbit rancangan Bicara Mufti Ustaz Razwan Awahamad dan juga kru yang mengendalikan secara langsung pada malam ini. InsyaAllah kita bertemu pada rancangan Bicara Mufti siri yang ke-12. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.